korban belakang melakukan pukulan kembali. Kembali melakukan pukulan, masih terima pukulan di sana. Melakukan pukulan di sana, ada pemain belakang, ada daur ke depan, melakukan pukulan sana. Kembali tidak poin untuk Karya Jaya, 48 akan melakukan ya, kembali melakukan pukulan sana, terlalu melebar. Kembali poin untuk Karya Jaya. Kembali siap dilakukan ketika tengah bola, ada pemain belakang dari kanan berputar pantai, lakukan pukulan di sana. Masih ada pemain, masih bisa dikembalikan maksudnya. Tidak sempurna kembalian. Ya, kembali siap dilakukan ketika tengah bola, ada pemain belakang dari berputar pantai, kembali melakukan pukulan di sana. Masih ada pemain belakang dari kanan yang melakukan pukulan di sana. Masih bisa diterima oleh pemain dari Putra Tate, kembali nomor 27 menyelamatkan bola. Masih ada belakang dari Putra Tate, belakang sudah terjadi. Kembali poin untuk Karya Jaya. Kembali nomor punggung 8 melakukan save. Tinggi datangnya bola di sana, masih terima oleh pemain tengah dari Putra Tate. Kembali langsung saja bola di sana, terima oleh nomor 2. Lakukan pukulan sudah, apa terjadi? Ya rupanya ya, masih nomor 8 dari Karya Jaya melakukan set. Kembali sangat bagus oleh nomor 8. Ini kembali saya dilakukan, bisa terima dari pemain belakang, melakukan pukulan di sana. Dengan bola kurang sempurna, sehingga tidak poin untuk Putra Tate. Akan dilakukan dari nomor punggung 17 di sana. Langsung saja ada pemain belakang dari Putra Tate, tipu saja maksudnya, masih bisa dikembalikan oleh Putra Tate, melakukan pukulan kembali. Apa terjadi? Kembali pengambilan bola kurang sempurna, kembali tidak poin untuk Karya Jaya. Ya, kembali saya dilakukan, saya kembali pindah ya. Terus melakukan serve di sana. Nomor 28 melakukan pukulan di sana. Saya belum bisa menembus. Skor 3-7, kembali saya dilakukan. Masih tidak ada yang terlalu belakang dari nomor. Melakukan pukulan di sana, masih ada pemain. Tapi saya pembelian kurang sempurna sehingga pindah poin kembali untuk Karya Jaya. Kembali saya dilakukan, masih bisa ada malam di belakang, melakukan pukulan kembali. Sayang sekali. Pembelian bola kurang sempurna, kembali pindah poin untuk Putra Tate. Kembali poin untuk Putra Tate. Skor menjadi 5-8. Poin saya dilakukan sangat deras sekali sehingga bola keluar dengan sangat pertandingan. Kembali tidak poin untuk Karya Jaya. Kembali Karya Jaya melakukan set, masih terima lakukan pukulan di sana, ada pemain belakang lagi. Sayang sekali.
kembali saya dilakukan masih terima lalu belakang langsung melakukan tipuan di sana, ada pemain belakang dari Putra Kata kembali tipuan di sana, masih bisa dikembalikan. Tipu kembali, ada nomor 8 mau di sana, tipu kembali tapi sayang kembali saya lakukan kembali kita akan melakukan pukulan saya kembali tidak banyak untuk putra kembali saya lakukan masih tidak ada nomor 2 lakukan pukulan di sana ada berpukulan saja dari kita kembali melakukan pukulan saja masih kita diambil lakukan sudah apa terjadi masih bisa diambil oleh nomor 17 dari Putra Jaya kembali nomor 8 masih bisa dikembalikan langsung saja pintu sana kembali bisa buatkan skor untuk Arya Jaya kembali nomor 5 melakukan shot tinggi dari bola tapi sayang tidak bisa melewati net sehingga tidak poin kembali untuk Putra Teratai kembali sel dilakukan ada nomor 10 di sana melakukan pukulan tapi saya ditipu saja oleh pemain depan dari Putra Teratai kembali poin untuk Putra Teratai 9-11 ya dari Putra Teratai apakah bisa mengejar ketinggalannya langsung saja kembali poin untuk Putra Teratai yang satu demi satu poin akan dikejar oleh Putra Teratai kembali Putra Teratai berkonsep tinggi datangnya bola masih terima langsung melakukan pukulan kembali keluar ya satu demi satu skor sama sebelah sama langsung melakukan set tinggi datangnya bola ya kembali set yang terbuat Putra Teratai ada nomor 10 yang mulai sana melakukan pukulan sebelah sana tapi sayang ya rupanya bisa kembali nomor 8 melakukan shot di sana ada nomor 22 dari Putra Teratai kembali Putra Teratai melakukan pukulan apa terjadi rupanya melewati garis serangan pemain belakang dari Putra Teratai sehingga kembali poin untuk Arya Jaya kembali nomor 8 di sana akan melakukan shot langsung saja bisa diterima langsung saja kembali melakukan pukulan masih bisa dikembalikan oleh nomor punggung 2 dari Putra Teratai kembali Putra Teratai melakukan pukulan sana ada nomor punggung 1 melakukan tipuan sudah masih bisa dikembalikan kembali Arif ya kembali bisa dikembalikan melakukan pukulan di sana tipu saja kembali kembali sel dilakukan ada nomor 8 melakukan pukulan sana apa terjadi kembali masuk kembali sel dilakukan bisa terima dan pemain belakang dulu kita pakai belum ada kembali pukulan sana bisa merebut bola sehingga poin 14 sama kembali saya dilakukan tinggi datangnya bola masih terima dari pemain belakang lakukan pukulan di sana masih bisa dikembalikan masih ada pemain belakang dari melakukan pukulan sudah kembali tinggal poin untuk Arya Jaya kembali
kembali siap melakukan. Ada nomor 28 di sana bertahan. Kembali saja dia melakukan. Dan kembali bisa mencoba menahan dari Putra Teratai. Ya, tim out. Ya kembali bukan oleh Bapak Menteran. Bayang sekali terlalu keras. Sia-sia. Servis dari Menteran sehingga kembali 3 poin untuk Menteran. Kembali Menteran di sana. Putra tadi melakukan sekolah di sana. Tapi berhasil bisa mundur blok dari Menteran kembali. Malah belum bisa Menteran blok dari Menteran. Kembali poin untuk Karya Jaya kembali share dilakukan, masih ada nomor punggung 2 melakukan share jalan, masih bisa dikembalikan, ada nomor punggung 8 tak perlu diurus kembali bisa mengebol pertahanan dari Putra Teratai. Kembali poin untuk Karya Jaya, skor 19-15. Kembali share dilakukan, kita datangnya pulang, masih ada pemain belakang dari Putra Teratai melakukan tipuan saja. Kembali bisa mengeluarkan hasil tipuan dari nomor punggung 11 dari Putra Teratai. Kembali Isar dilakukan sebetulnya bola, ada pemain belakang dari Karya Jaya melakukan di belakang Isar. Kembali masuk, kembali pindah poin untuk Karya Jaya. Skor 20-16. Dan kembali Isar dilakukan oleh nomor 22, masih terima di belakang dari melakukan pukulan di sana. Kembali bisa menjebol pertahanan dari Karya Jaya nomor punggung 11 dari Putra Teratai. Kembali tidak poin untuk Putra Teratai. Kembali saat dilakukan ada nomor punggung 10 di sana melakukan serang, melakukan pukulan di sana, masih bisa membendung dari Putra Teratai yang melakukan tipuan di sana, masih dikembalikan oleh Putra Teratai. Masihnya ada belakang langsung kembali. Tapi saya perlu bisa menjebol untuk dari Karya Jaya. Kembali kita poin untuk Karya Jaya. Masuk ke orang 21-17. Kembali nomor punggung 5 lalu ke pasar. Tidak tanya sana, sampai ke sini. Masuk. Kembali nomor punggung 5 dari Karya Jaya melakukan set. Pangan terah datangnya bola, masih ada pemain belakang dari Putra Teratai. Kembali membangun serangan di sana. Tapi sayang salah pengertian, kembali Karya Jaya melakukan pukulan di sana. Kembali bisa mencoba. Ya kembali nomor punggung 5 melakukan serangan dari Karya Jaya. Sayang sekali tidak bisa menyeberangnya dari kembali juga poin untuk Putra Teratai. Kembali saya dilakukan ada nomor punggung 10 share punya lakukan apa terjadi salah pengertian. Kembali poin untuk Putra Teratai. Kembali saya dilakukan ada nomor punggung 8 di sana melakukan pukulan di sana apa terjadi masih bisa menembus blok dari Putra Teratai. Ya, di poin. Malaysia dari pukulan pada nomor 8 di sana. Masih ada pemain melakukan pukulan. Kalau bisa. Malaysia terbuat oleh Karya Jaya. Majunya berlatar. Ada nomor punggung dari Karya Jaya melakukan pukulan sana. Sayang sekali. Nomor 11 kurang akurat sehingga kembali poin untuk Putra Teratai.
Balita dengan ke belakang dan nomor punggung 18-12 melakukan kasih pun di sana. Masih ada nomor punggung 22 dari Berata Tek. Kembali Berata Tek nomor serang di sana. Kembali ke dia melakukan di belakang. Kembali yang belum bisa menunggu klub dari Berata Tek segari. Langsung saja ke sektor belakang, langsung melakukan pukulan di sana. Balik poin untuk Putra Tertai 25-24. Balik poin dilakukan, ada di belakang, lakukan cerah, bisa.